Halo bro, ketemu lagi di channel Arif Bay Motor Gitar. Sudah beberapa hari ini agak vakum karena saya review kemarin harus saya pak-pak, karena itu ternyata ada pesanan, banyak sekali pesanan dan lumayan barangnya keluar semua. Bahkan ada yang sampai saya siapkan untuk sampai ke luar negeri, karena yang pesan itu ternyata adalah subscriber Arif Bay Motor. Jadi kali ini tetap saya akan mereview harga untuk spare part original Larry King. Jangan kemana-mana, simak terus. Oke, saya lanjutkan. Jadi langsung saja saya akan mereview harga untuk beberapa menit ke depan nanti. Itu yang pertama adalah permintaan dari kawan-kawan yang kemarin komen di kolom komentar, yaitu membran original Larry King. Membran original Larry King itu bisa dipakai di semua tahun. Ini yang asli Jepang. Jadi dengan kodenya 345/136/1020. Ini harga press listnya itu 891.000. Ya, tapi ya tergantung, kalau barang langka itu di luaran pasti melambung. Iya, terus yang kedua adalah ini. Kita lihat sama-sama. Ini namanya listing ya. Listing untuk Larry King tahun 2007, 2008, 2009. Ini listingnya sih seperti ini. Ini harganya 83.000, kodenya 3D1H3330/00. Harganya 83.000. Jadi kawan yang kawan subscriber yang kemarin sempat bertanya di kolom komentar, terjawab ya. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe di channel Arif Bay Motor, silahkan langsung subscribe, tekan tombol loncengnya. Kalau berguna silahkan langsung di share pada kawan-kawan semua. Ya, mudah-mudahan saya bisa terus update harga ini biar kawan-kawan tidak istilahnya biar kawan-kawan rasa ingin tahu tentang harga resminya berapa sih, itu bisa terjawab. Yang ketiga, mungkin nanti ada sekitar 10, 11 atau berapa yang akan saya review harganya. Yang ketiga itu adalah tutup tangki original Larry King dengan kodenya 29N/F46500. Ini harga resminya ya, harga resmi standar dealer Yamaha. Standar dari presis Yamaha itu adalah 202.300. Ya, ini jadi selama ini sebenarnya banyak barang-barang itu yang kosong. Jadi saya itu di Arif Bay Motor, kebetulan saya itu bekerja sama dengan 3 distributor besar di Jawa Timur. Itu saya kalau order barang itu kebanyakan mulai bulan-bulan, 1 bulan ini ya, 2 bulan ini kebanyakan kosong. Contohnya seperti ini. Jadi kosong. Contohnya seperti ini. Ini tabung oli samping, tapi mungkin dalam waktu dekat ini akan sudah terpenuhi ya. Kalau kemarin sempat sangat kosong. Ini tempat oli samping, ada botol Olsam ini, tabung Olsam ini harganya 50.000 dengan kode 3KA F175110. Ini lumayan. Sudah lumayan ya. Lumayan banyak. Itu yang sempat kosong kemarin. Terus kayak seperti rumah filter itu juga kosong, box filter. Terus ini ada selebor kolong. Selebor kolong ini di pasaran kosong. Ini sebenarnya harganya murah. Cuma 43.000 harga resminya. Cuma kawan-kawan harus tahu juga, kalau memang barang kosong dan permintaannya banyak, tahu apa yang terjadi.
benar harganya pasti naik. Itu sudah hukum pasar ya. Jadi setidaknya kawan-kawan semua itu sudah tahu patokan harganya. Itu aja. Ini lumayan juga. Ya. Sempat kemarin saya upload di YouTube kemarin mulai seri 1, 2, 3 itu banyak sekali pesanan dari subscriber dari luar Jawa. Oke, saya lanjut. Ini sudah barang ini lumayan kedatangan ini ya. Ini namanya topi selebor. Topi selebor dengan kode 3KA F162100 ini tempatnya di selebor bagian belakang biar kalau dipakai saat hujan airnya tertampung di sini ya, tidak sampai ke kaos kita. Tuh. Ya, terus ada yang tanya kemarin apa ya? Kampas koplingnya lumayan seperti ini. Ini adalah kampas kopling dari RE King. Kampas koplingnya RE King orisinil dengan kode 3KA WE63A120. Ini harga resminya 174.000 harga resmi ya. Dan harap berhati-hati, bungkus yang seperti ini di pasaran banyak sekali yang bukan ori tapi bungkusnya ori. Bisa dijual jauh sekali di bawah pasaran. Tapi kalau harga resminya segitu tadi. Ya, dan ini memang dijamin oleh Yamaha Indonesia. Jadi, ada lagi. Itu spring sudah. Ini sudah. Oh ya ini. Ini karet. Saya buka ya. Saya buka saja. Ini adalah karet bancik. Karet barset depan. Karet barset depan itu kalau untuk yang baru saya dikirim seperti ini. Ini bisa dipakai untuk di Jupiter. Jadi di RE King juga cocok untuk tahun yang muda. Kalau yang tahun yang lama itu motifnya sudah beda. Yaitu ini harganya per biji per piece itu Rp12.000 ya. Jadi biar tahulah patokannya. Kalau mungkin belanja di luar atau apa, setidaknya kalau tahu patokan harga itu kita bisa tidak terlalu tinggi untuk mendapatkan barang yang kita inginkan ya. Dan ini tadi semuanya adalah patokan harga standar price list dari Yamaha Indonesia. Dan yang saya pegang ini, kawan-kawan tahu ini T bawahnya nah, ini original Yamaha. Jadi kalau kemarin saya di seri sebelumnya, di video sebelumnya itu kan T atasnya itu, jadi nanti bisa diklik bagian pojok kanan atas ini, ada kemarin videonya. Nah ini T dengan kodenya, yaitu kalau kodenya 29M F33400. Ini harga resminya tahu kawan-kawan, yaitu Rp255.000. Nah itu kodenya, presisnya biar tahu. Jadi ini sebenarnya kalau dibuka ini sehari masih tidak cukup. Ini aja sudah bersambung sampai 4 kali ya. Dan yang ini nanti selanjutnya apa? Saya lihat dulu. Top tangki sudah, ini sudah. Listing sudah. Oh ya, tadi listingnya itu kanan kiri sama ya. Yang biasanya membedakan itu kodenya itu adalah kabel. Kalau listing itu kabel panjang dan kabel pendek. Itu pun juga
terpaut harganya sedikit berapa ribu rupiah cuma itu ya. Nah yang ini sekarang yang saya pegang ini adalah skok belakang. Skok belakang seperti ini. Jatuh. Skok belakang dari Yamaha. Ini orisinil Yamaha dengan kodenya 3KA F2210-60 yang model krom ya. Dan ini harganya adalah enggak ada harga gimana ini. Ya. Skok krom itu harganya adalah per bijinya itu 283.000 sesuai presis ya. Itu. Jadi waktu kemarin itu saya sempat setelah bikin video 3 kali itu ada subscriber dari Malaysia itu langsung menghubungi kita, langsung order barang dan puji syukur barang sudah saya kirim. Iya, jadi kemarin saya sempat upload di YouTube itu, jadi masalah part 1, 2, 3 itu masalah update harga spare part RE King orisinil ya, dari standar dealer orisinil Yamaha itu ternyata ada tanggapan luar biasa sampai ke dari negeri seberang Malaysia. Itu saya mengantarkan, ada beliau langsung order ya bro, dan mungkin ada orderan yang keberikutnya gitu ya. Itu jadi karena saya gamblang sekali di sini, kawan-kawan bisa cek nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa langsung di silahkan isi kolom komentar di bawah. Kalau suka silahkan like, jangan lupa di subscribe channel ini biar tidak ketinggalan kalau saya besok mengupdate harga selanjutnya. Karena apa, minggu-minggu ini mungkin minggu depan ini barang-barang yang kemarin susah akan segera masuk lagi. Oke, jangan lupa tapi nanti dipencet tombol loncengnya, kalau sudah subscribe pencet tombol lonceng biar tidak ketinggalan dan ada notifikasi. Oke, mungkin kawan-kawan begitu dulu, ini tadi saya sempat-sempatkan, sampai ketemu.